Ini 15 juta per hari. Para korban PT FEC Shopping Indonesia diminta melapor. Pasca pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal terkait pencabutan izin usaha FEC karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Berikut keterangan Ketua Satgas PAKI NTB Rico Rinaldi. Ada korban-korban daripada FEC ini kan. Korban FEC ini kita arahkan segera melaporkan hal-hal yang dirugikan ke kepolisian terdekat. Bisa saja sih melalui OJK juga, nanti akan kita teruskan juga ke kepolisian ya. Mudah-mudahan juga kalau misalnya semakin banyak yang melaporkan, tentunya kita polisi juga akan segera bertindak gitu ya posisinya. Siapa saja kira-kira menjadi korbannya nih, Pak? Kalau korban mah macam-macam, Mas. Semua kalangan. Termasuk ada kalangan sebenarnya yang paham sebenarnya kalau kami lihat itu. Iya, orang paham dengan model-model seperti ini. Dan sebenarnya juga kadang-kadang masyarakat kecil pun ada juga yang sebenarnya tahu bahwa ini tidak wajar gitu kan. Kemarin kayak kami ke beberapa daerah di Gerombok Tengah itu, itu banyak juga korbannya itu guru-guru ya, guru-guru MTS, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mereka juga sebenarnya paham juga sebenarnya bahwa ini tidak masuk akal gitu ya. Kan kita bicarakan legal sama logis itu kan. Mereka juga paham, tapi mereka juga ya itu tadilah keinginan untuk cepat dapat uang gitu ya, tanpa berusaha gitu ya. Dan ini kan sebenarnya pola-pola seperti ini sudah bukan yang pertama kali ini, sudah beberapa kali terjadi dengan balutan macam-macam lah. Ya enggak? Macam-macam dulu kan kalau nggak salah di sini juga ada apa? Hipo ya. Hipo, LTC, LBC. Nah, itu kan sudah banyak juga korbannya dulu kan. Udah paham kok kadang. Banyak yang sudah paham dan tapi memang banyak juga yang terpengaruh untuk cepat dapat uang seperti itu kan. M. Samsul Bahri, salah satu pegawai di MTSN Model Praya yang menjadi member FEC merasa dirugikan karena sudah investasi dan uang tidak kembali. Teman-teman yang kemarin tiba-tiba sekarang nggak bisa narik, sama saya juga seperti itu. Biasanya narik tiap hari. Ada teman-teman yang minta bantuan, kita bantu. Tapi setelah ini kita narik nggak bisa kan jadinya sama semua. Berarti sangat kecewa sekali sudah. Ya, kita kecewa dengan pihak manajemen yang tidak mau berkomunikasi secara lugas dan dari pusat juga mereka tidak menjelaskan kenapa tidak pernah menghadap ke pemerintah pusat, padahal setiap kita tanya bagaimana kelanjutan ini, tenang saja sudah selesai. Sekian mungkin ada kata-kata teman atau pribadi. Sebenarnya kalau pribadi ya sekitar 10-20 juta. Infonya semua guru di MTS ini ikut? Nah, bagian besar termasuk. Senyum-senyum dia. Hampir 90%. Ya, karena terbantu dia. Sekarang yang teman-teman itu yang ikut gabung, kemarin yang dulu gabung, mereka ekonominya terbantu. Belum malah ada yang bisa melunasi banknya, yang tidak pernah bisa melunasi sekarang bisa. Terus ada yang bisa beli motor, karena gajinya kan sudah dipinjam semua. Sudah digadekan gaji-gajinya.